Dan pemirsa dari mancanegara, warga Amerika Serikat terdampak tornado yang menerjang pada hari Jumat mulai membersihkan puing-puing bangunan. Pemirsa, warga mulai memilah puing-puing rumah dari hari Sabtu waktu setempat setelah tornado sempat melanda pinggiran kota Omaha, Nebraska, Amerika Serikat yang menghancurkan rumah dan tempat usaha warga setempat. Lusinan tornado yang dilaporkan mengakibatkan malapetaka pada hari Jumat di Midwest dan menyebabkan sebuah bangunan runtuh dan menimpa puluhan orang di dalamnya. Tornado juga menghancurkan dan merusak ada 150 rumah di sana. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, meski begitu belasan orang kini dirawat di rumah sakit di wilayah Omaha untuk menjalani perawatan medis. Petugas pemadam kebakaran setempat terus bekerja untuk memastikan tidak ada orang yang terjebak. Dan pihak otoritas setempat masih terus mengumpulkan data kerusakan yang dialami oleh warga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.